ini joget duluan di depan. Kok nggak maju-maju, udah dihitung juga cowoknya. Iya, 89, terima kasih. 88 cowoknya mana? Hari ini kehadiran kalian di absen ya. Ini acara spesial, yang absennya juga spesial. Ya. Ini 81 sudah. Gak ada orang yang nyelundup di sini, liatin. Pantau. 82. Makanya teman-teman yang di depan di belakang. 83. 84, terima kasih. 85. 85 cowoknya pada kemana nih? 86. Udah, 87, 88, 89 ya. Oke, seluruhnya siap, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Rentangkan tangan. Ayo, 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 rentangkan tangan. Satu tangan, satu tangan. Ntar encok beneran lu, istighfar. Orang sehat-sehat minta encok. Ayo, cepat. Ayo. Geser sama tuh. Iya, yeah. Tegak, gerak. 5 langkah ke depan, jalan. 2, 3, 4, 5. Stop. 4 langkah ke depan, jalan. 1, 2, 3, 4. Op, stop, stop, stop. Pokoknya ini nih. Coklat ya, coklat. Seluruhnya ulangi. Siap, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Rentangkan satu tangan, rentangkan. Yang namanya rentang dua-duanya. Iya, tegap, grab, hadap. Baru di kanan, grab. Rentangkan tangan. Yang sisi sini diem, yang sisi depan, yang paling depan diem. Dah. Ya, ya. Yang rapi, yang rapi. Di atas ada wartawan. Beneran. Nanti pasti fotonya muncul nanti siang. Saya share nanti. Wartawan di lantai 2, tolong ambil gambarnya ya. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Oke. Baik, seluruhnya siap, gerak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Lana? Alhamdulillah baik. Ah, baik yang terhormat Ibu Lili, Ibu Dini, Ibu Nia, dan rekan-rekan guru BK di belakang sana, serta anak-anak yang Ibu banggakan. Kalau dengar, kalau Ibu bilang yang Ibu banggakan, kalian bilang begini. SMP 179. Pasti bisa. 179 nya di dadak kiri, lalu pasti bisa ke atas. Oke, okay ya. Dan anak-anak 179 yang Ibu banggakan, SMP 179 pasti bisa. Oke, okay, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, yeah. Puji syukur kehadirat Allah karena pagi hari ini agak mendung tapi matahari juga sudah mulai muncul. Kegiatan kalian adalah, ini mohon maaf, semester ini karena jarak antara PAS dengan pengolahan rapot hanya 1 minggu, tidak sampai 1 minggu, kerja kerasnya guru mata pelajaran dan wali kelas luar biasa. Makanya akhirnya
kegiatan kelas meetingnya diganti menjadi kegiatan pembinaan. Kenapa pembinaannya bergantian? Karena pengawasan untuk tiga angkatan atau tiga tingkatan tentu jauh lebih perlu banyak mata, perlu banyak tenaga gitu ya. Sementara ibu bapak guru mapel sedang sibuk semua di depan layar laptopnya untuk mengolah nilai-nilai kalian. Akhirnya kami kesiswaan dengan BK, dengan beberapa teman guru sepakat bahwa kegiatan dari Senin, Selasa, sama Rabu kegiatannya bergantian. Apa yang dilakukan? Pagi ini nanti akan dimulai dengan kegiatan menari bersama, tapi tariannya adalah nanti kita eksplor sama-sama mau bagaimana tentang lagunya Liodra yang janji meraih mimpi. Lagunya slow memang, ini adalah ungkapan rasa bagaimana kita sebagai pelajar, kalian tentunya harus punya cita-cita yang kita gantungkan tinggi untuk kita capai. Bukan sekedar mimpi, tapi mimpi yang memang kita buat janjinya untuk kita raih. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga, dengan sepenuh doa. Adakah yang tidak punya cita-cita? Jangan sampai. Menurut ahli nih ya, passion atau mimpi yang sudah kita tanamkan dari SMP, halo, mimpi yang sudah kita, wah saya mau begini, ya, maka biasanya itu suka tercapai. Nah kalau tercapai perlu upaya enggak? Perlu. Lalu apa upaya kita? Apakah main-main? Apakah kita sia-siakan waktu? Tentu tidak. Ya, perlu adanya upaya. Nah hari ini dimulai dengan nari. Nanti habis acara tari akan ada alumni yang datang ke sekolah kita untuk memberikan motivasi. Hari ini kebetulan yang datang adalah gak tahu ya kadarullah bahwa mereka suami istri. Walaupun beda angkatan tapi sama-sama alumni 1790 sudah datang. Ibu Dr. Novia. Tuh, tepuk tangan tuh ibu untuk Ibu Novia. Ya. Ini kelas 7-nya, wali kelasnya Ibu Wati dulu. Waktu kelas dulu sebutnya kelas 1 ya. Itu namanya Ibu Novia, satu angkatan dengan Ibu Nia. Jadi Bu Nia itu murid Bu Wati juga loh. Ya, murid kami di 19. Nah, suaminya ini namanya Mas Rian. Dia pengusaha punya nah nanti beliau aja yang cerita ya siapa dia, angkatan berapa. Mau enggak begitu nih masa depannya? Wah. Ya, tepuk tangan dong buat mereka berdua, buat Ibu Nia, buat Bu Novia, buat Pak Rian ya. Hari ini kita buka dulu dengan nari, nanti ada motivasi dari Bu Dr. Novia dengan Pak Rian. Lalu ada di masjid, nanti laki dan perempuan beda ya. Pas lagi motivasi di sini, tapi nanti untuk pengarahan atau pembinaan kesehatan dan akhlak, itu nanti laki-laki dan perempuan dipisah, yang Islam serta Kristen juga terpisah ya. Hari ini kegiatannya seperti itu sampai pukul 11.30 paling lama. Baik, untuk memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu memohon pada Allah. Semoga kegiatan yang kami ciptakan ini atau kami upayakan ini berhasil untuk kamu mengugah hati. Minimal dari sekarang sudah sadar diri bahwa hidup harus punya cita-cita. Punya cita-cita apakah harus diawali dengan harus jadi orang kaya? Enggak, banyak orang yang tidak apa-apa di masa mudanya, waktu SD, SMP, tetapi dia akan menjadi apa-apa yang sangat hebat. Dan itu saya yakin adalah kalian orangnya. Amin, amin yang keras. Oke, anak-anak 179 yang ibu banggakan, ya gitu yang keras, pasti bisa membanggakan dari segi apapun. Baik, ini saya serahkan ke Bu Dini dulu untuk memulai tarian kita. Nggak usah sama Bu Nia, langsung aja. Nah, nanti Bu Nia moderatornya Bu Nong. Jadi gantuin. Sebelum kita mulai nari, kita denger lagunya dulu ya. Dengerin lagunya dulu. Thank you.
Ditarikan, dengerin dulu lagunya karena nanti gerakannya kalian buat sendiri. Bu, Bu Tami, yang itu tuh ngapain tuh? Itu anak itu ngapain? Thank you.
Sudah kebayang lagunya seperti apa? Jadi lagunya slowly, narinya juga slowly. Kita coba ya. Yang pertama gerakannya, tangannya di dada. Bukan segitiga bertemu, tangannya bertemu. Setelah itu ke kanan, jalan ke kanan, balik lagi, taruh, tutup, tangan. Oh, langit. Jadi pertama tangannya bertemu, kemudian ke kanan, kemudian balik lagi, tangannya taruh di dada, ya. Setelah itu ke kiri, tunjuk ke kiri, terus balik lagi ke depan, terus ke atas. Sampai sini kita coba pakai lagu ya. Bukan cuman gini doang, balik gini, bukan, jalan, tutup, tutup gitu ya. Jadi bukan cuma ke kanan dan ke kiri. Ayo semangat, nanti ada bonus lagu. Ayo semangat, semangat. Ayo ulangin ya. Ikutin yang depan. Jadi nyata.
kita hafalin. Ini udah 2 menit. Hafalin sampai situ dulu ya. Tidak menggerakkan ya. Kalian coba sendiri. Ayo coba sendiri. Ayo dengerin lagunya. Gampang gak? Ini diulang-ulang terus gerakannya. Nah, ini gerakannya diulang-ulang sampai lagu terakhir. Kita coba satu lagu, nanti akan ada bonus lagu yang lain ya. Ayo kita coba dulu sama-sama. Ayo yang di belakang. Nanti ibu suruh maju ke depan dan kamu yang bikin gerakannya. Thank you.
tes. Nah, ya baik. Benar kata lagu tadi ya, bahwa kita memang harus menggantungkan cita-cita kita dari sekarang. Kalau sudah punya cita-cita, apa yang dilakukan? Dua hal yang dilakukan apa? Iya, yang lari-lari saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu mampu jawab, saya kasih 20.000. Iya. Ketika cita-cita sudah digantungkan, ada dua hal yang harus selalu kita lakukan. Apa dan apa? Apa tadi? Salah. Ketika kita sudah punya cita-cita, ada dua hal yang harus kita lakukan. Apa dan apa? Usaha. Berdoa. Aku akan selalu setia gitu kan ya. Berusaha dan berdoa. Nanti ambil uangnya 20.000 ke saya. Siapa namanya? Fahri Siddiq. Ya, untuk kamu 20.000 dari saya. Bu Dini, terima kasih. Oke, ada challenge tentang lagu ini. Challenge saya adalah ciptakan sebuah tarian yang penuh semangat sesuai dengan makna lagunya. Kamu buat dalam bentuk video, share, nanti linknya kirim ke saya. Itu, kalau ada yang keren, paling keren akan ada hadiah khusus. Uang, ya. Oke, itu challenge-nya ya. Batasnya sampai hari Minggu. Buat videonya batasnya sampai hari Minggu.